Warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di Virtual Coach Channel, channel yang membahas tentang virtual football manager games, strategi, mentoring, wonder kids, dan beberapa pertanyaan mengenai football manager mobile 2021. Dan tentunya jangan lupa subscribe, like, and share video gua ya. Oke, kita langsung lanjut pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama itu adalah, Bang, gimana cara atur set pieces penalty? Oke, gue akan langsung jelasin. Kita akan langsung menuju taktik. Nah, di sini kan ada, di atasnya ada menu bar ya, ada set pieces. Lu langsung set pieces aja di sini. Nah, tinggal diatur lu mau penalty kick, corner kick, atau free kick, short free kick atau long free kick. Di sini lu tinggal ada menu di sebelah kanan atas setengah lapangan ini, lu tinggal klik-klik di sini aja. Kalau di sini ada corner kick, left corner, ada right corner, ada penalty kick, ada short free kick, ada long free kick. Nah, tinggal dipilih aja lu mau setting untuk free kick yang jenisnya yang jenis apa gitu. Ini gua channel penalty kick ya kan? Kan tadi sudah ada pertanyaannya, gimana caranya supaya set pieces penalty kick untuk pemain bintang. Di sini nggak semua pemain bintang bisa dengan mudah untuk melakukan eksekusi penalty kick ya. Jadi di sini ada kriteria dan ada kalau lihat di sini bintang-bintang ada penalty. Nah, semakin banyak bintang yang nyala di sini itu akan semakin bagus dia untuk mengeksekusi suatu tendangan bebas atau penalty kick atau set pieces gitu ya. Nah, kalau bintangnya banyak berarti dia direkomendasikan untuk menjadi eksekutor seperti itu. Misalnya nih, ini dulu tinggal contohnya gue cancel semuanya ya. Nah, gue mau pilih siapa sih yang akan menjadi penalty kick atau eksekutor untuk tendangan penalti gue. Gue tinggal cari yang memang capable dengan cara memilih bintang yang paling banyak atau paling direkomendasikan seperti itu. Nggak selamanya penalty kick atau yang jago penalty kick itu akan selalu pemain bintang, bro. Jadi sini tergantung bintangnya yang memang disarankan untuk menjadi penalty kick gitu ya, atau eksekutor. Sama halnya dengan short free kick atau corner. Nah, di sini ada rekomendasi-rekomendasinya gitu loh. Semakin tinggi bintang atau semakin banyak bintangnya berarti itu dia akan semakin efektif dan efisien untuk menjadi eksekutor. Seperti itu, bro ya. Jadi untuk cara atur set pieces, lu tinggal set pieces, tinggal pilih jenis set piecesnya apa, lalu lihat bintangnya di sini. Habis itu tinggal di drag, sorry, tinggal diklik aja, tinggal diklik siapa yang lo mau. Nah, kayak gitu ya. Kalau mau cancel, tinggal di X aja. Seperti itu ya, guys. Oke. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like video gue dan share. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.